pada hari ini 30 tahun yang lalu, cinta kami telah dipersatukan dalam nama Tuhan Yesus di Gereja Katolik Kampung Longjegan oleh Reverend Father Pitemring, dengan disaksikan oleh kedua-dua belah ibu bapa dan saudara mara kami. This all day long, never felt a feeling quite this strong. I can't believe how much it turns me on just to be your man. Seperti pasangan muda yang lain, banyak rintangan yang perlu kami hadapi, seperti kata bidalan, bagai perit mendaki gunung atau bagai kepahian menyeberangi lautan. Namun berkat restu dari kedua orang tua kami serta berkat daripada Tuhan, cinta kami terus kekal dan teguh sehingga ke hari ini. Video ini mampu menyimpan kenangan indah sambutan ulang tahun perkawinan kami yang ke-30 ataupun ulang tahun perkawinan mutiara kami. Memang betul kata orang, di belakang seorang lelaki yang berjaya sudah pasti ada seorang wanita yang kuat serta penyayang menyokongnya. Walaupun tidak berjaya mengikut acuan orang lain, namun saya rasa kami telah berjaya mengikut acuan kami sendiri. Di sini saya mesti menyatakan bahwa saya sangat bersyukur karena ada seorang wanita yang tabah dan kuat menyokong saya selama ini. Wanita itu adalah kamu, Elizabeth Petrus.
Sangka cinta monyet kita zaman kanak-kanak dulu boleh membawa kita kebahagiaan sehingga ke hari ini. Ia bermula dengan usikan, kemudian cinta, dan akhirnya ke alam perkawinan dan berkeluarga. Saya sangat bersyukur di atas kurniaan Tuhan ini. Nasihat orang tua semasa perkawinan kita dulu bahwa kita mesti yakin dengan cinta kita, perhubungan kita, dan bertolak ansur dalam segala hal, pasti kita akan dapat membina sebuah keluarga yang bahagia. Bukan bahagia menurut tafsiran orang lain, tetapi bahagia mengikut cita rasa kita, mengikut tafsiran kita sendiri. Saya rasa, saya kini sangat bahagia. Terima kasih di atas nasihat dan motivasi dari orang tua kita ini. No matter what they tell us, no matter what they do, no matter what they teach us, what we believe is true. No matter what they call us, however they attack, no matter where they take us, we'll find our own way back. Terima kasih Tuhan karena memberi kami kesempatan untuk berkeluarga. Semoga anak-anak tidak lupa asal-usul kita. Semoga Tuhan memberkati. Amin.